Nama Lesti Kejora mendadak hilang dari daftar pengisi acara Malam Puncak Indonesian Dangdut Award IDA 2022. Padahal sebelumnya, nama Lesti Kejora terpampang pada promo yang dibagikan oleh akun Instagram Direktur SCM Harsiwi Ahmad. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 24 Oktober 2022, Harsiwi Ahmad membuat postingan tentang perhelatan IDA 2022 di Instagramnya. Pada postingan tersebut, ditampilkan deretan pengisi acara yang salah satunya terdapat nama Lesti Kejora. Dalam video teaser yang dibagikan, nama Lesti Kejora berada di urutan kedua setelah Judika dan sebelum Merita Sugiarto. Pemunculan Lesti di video tersebut sontak disambut antusias oleh para penggemarnya. Mereka ramai-ramai memenuhi kolom komentar postingan itu dengan beragam komentar sukacita. Kebanyakan menyatakan ketidaksabarannya menanti penampilan perdana idolanya di layar kaca pasca kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang menimpa akhir September lalu. Harapan tinggal harapan, dalam video teaser IDA 2022 terbaru, nama Lesti Kejora mendadak hilang. Setelah Judika, langsung lompat ke Rita Sugiarto dan Jaja Miharja. Tentu saja menghilangnya nama Lesti menjadi pertanyaan para penggemarnya. Mereka penasaran kenapa nama Lesti tak ada lagi, padahal sebelumnya ada. Apa benar Indosiar telah memboikot Lesti Kejora? Untuk fan Leslar ataupun Lesti Lovers ataupun netizen yang bertanya kemana Lesti dan kenapa Lesti nggak diundang dan bla bla bla, gini ya, gue kasih tahu, Lesti kemungkinan udah diundang oleh pihak Indosiar, tapi mungkin berhalangan hadir karena lagi di Thailand. Jelas netizen yang mungkin penggemar berat Lesti. Dilihat dari akun fanbase Leslar, Lesti Kejora dan Rizky Billar memang tampak sedang berada di Thailand. Dalam foto yang beredar, Leslar pose bersama teman arisan Lesti, Shania Indriani, dan suaminya di depan pertokoan di Bangkok, Thailand. Namun yang tak kalah menarik perhatian, beredar kabar Lesti Kejora disinyalir akan dicurangkan dalam acara penghargaan Indonesian Dangdut Award 2022 yang digelar dalam stasiun televisi Indosiar. Ditambah lagi, Lesti Kejora diketahui tak bisa menghadiri penghargaan tersebut karena tengah berlibur. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya.